Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua penonton kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita berforum menggunakan platform Facebook Live dan nanti akan direkod dan diletakkan di channel YouTube Dr. Hamimi. Rakan-rakan viewers dan juga penonton pada pagi ini boleh nanti subscribe, like dan juga menonton video-video daripada youtube.com/korum80 ataupun youtube.com/drhamimi untuk melihat video-video berkenaan dengan PDP Bahasa Arab. Pada pagi ini insyaAllah kita punya forum bertajuk Norma Baharu PDP ataupun kita kata PNP lah, ada yang guna nama PNP, ada guna nama PDP dan ada juga rakan-rakan kita yang menggunakan nama PDPC, pemudah cara. Jadi pagi ini kita punya fokus adalah tertumpu kepada manifestasi pensyarah muda. Sebelum kita mulakan, kita nak beri peluang dulu kepada rakan-rakan kita untuk join. Okay, kita bagi dulu peluang kepada rakan-rakan kita untuk join dan selain daripada Facebook Nur Hamimi Zainuddin, forum pagi ini juga dapat diikuti di Facebook Ustaz Muhammad Syarizan Nasir, Ustaz Muhammad Akashah dan juga Facebook Ustaz Wan Abdul Aziz menggunakan nama WABAZIZ WD, Wabaziz WD. So pagi ini kita mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan akademia, profesor-profesor, rakan-rakan penyelidik dalam bidang Bahasa Arab. Dan tidak lupa yang penting adalah pelajar-pelajar kita, sama ada yang berada di IPTA, sama ada di peringkat PhD, peringkat Master, peringkat Sarjana Muda mahupun pelajar-pelajar kita yang berada di sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Forum ni tidak hanya tertumpu saya rasa kepada IPT saja, walaupun topik perbincangannya adalah untuk senario ataupun keadaan di IPT, tapi saya rasa banyak juga kupasan-kupasan yang kita rasakan boleh diguna pakai dan diguna sama di peringkat-peringkat yang lain. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Ustaz Muhammad Hanif, Dr. Profesor Madia, Dr. Muhammad Sapri Syahrir, guru kami itu. Okey, thank you very much Zaid Ali Sagov for joining us. InsyaAllah hari ini 14 Syawal, 1441 Hijrah. Saya rasa adalah masa yang paling cantik. Kita pilih saja je hari Sabtu ni supaya rakan-rakan dapat join. Kita terhindar daripada kita punya tugasan harian. Kita boleh santai, kita boleh dengar pandangan. Dan kita akan mendengar juga nanti kalau ada soalan-soalan, komen dan juga kita tengok idea lah daripada viewers. Itu yang lebih penting. Untuk rakan-rakan kita yang join daripada luar negara juga kita ucapkan terima kasih. Mungkin ada rakan-rakan kita daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Singapura ataupun daripada negara-negara lain. Kita juga mengalu-alukan kehadiran dan juga participation daripada viewers kita di luar negara. Baik, saya kira okay, terima kasih Abu Muaz, Ustaz Firdaus kerana join. So kita harapkan supaya lebih ramai pelajar-pelajar kita dapat join. Okay, sebab forum ini bukan hanya untuk ahli akademia saja, tetapi adalah untuk pelajar-pelajar kita. Baik, saya ingin maklumkan berkenaan dengan format, bukan format lah, kita kata perjalanan forum ni nanti. InsyaAllah forum ni tidak akan bersiaran lama sangat. Kita cuba kekalkan momentum 1 jam hingga 1 jam setengah lah. Sebab kalau panjang sangat kita bimbang akan meleweh ataupun melirik-lirik lah. Kita akan cuba bergerak dalam 3 pusingan yang mudah.
pusingan yang pertama, insyaAllah kita akan berkongsi dan bertanyakan kepada panel-panel kita ni. Nampak tiga orang panel-panel kita ni yang saya sebut sebagai pensyarah muda. Pensyarah muda ni bukanlah kita ukur daripada segi umur, tetapi daripada segi pengalaman yang kita katakan mungkin baru nak berjina ataupun mempunyai pengalaman 10 tahun ataupun 5 tahun ke bawah dalam bidang bahasa Arab ni. Okay, soalan yang pertama seperti yang saya sebut tadi, pusingan pertama, kita akan berbicara dan juga berdiskusi berkenaan dengan senario PDP Bahasa Arab di IPTA ni ataupun di IPT. Okay, apakah perspektif dan pandangan ahli-ahli panel berkenaan PDP dalam era PKP, ataupun kita tak sebut PKP lah pun sebab PKP ni dia datang dan pergi. Mungkin satu masa dia akan diangkat dan berakhir. Tetapi kita katakan, kita takmimkan sebagai norma baru. Okay, new normal. Manakala pusingan yang kedua nanti, insyaAllah kita akan pergi pula kepada cabaran dan juga isu. Kita tak nak sebut problem, masalah, ataupun kita tak naklah sebut rintihan, tetapi kita katakan cabaran dan isu, kerana bila kita sebut tahdiyat ataupun qadaya ini, pastilah ianya boleh dibincangkan dan akhir sekali kita boleh datangkan dengan iktirahat, dengan tausiyat ataupun dengan hulul ilaj, macam mana kita boleh bantu takhfif ataupun kita boleh mengobati isu-isu dan cabaran ini yang kita saban hari dengar daripada para pensyarah, para pelajar berkenaan dengan PDP Bahasa Arab ni. Banyak kita tengok, kalau forum-forum sebelum ni, ramai dah pakar-pakar yang bercakap daripada segi e-learningnya, daripada segi engineeringnya, daripada segi matematik, ilmu sains, ilmu sains sosial yang lain. Tetapi saya kira belum ada lagi forum-forum terbuka sebegini yang diusahakan untuk membincang secara khusus berkenaan dengan PDP Bahasa Arab. Jadi atas dasar itulah kita terpanggil untuk membicarakan tentang hal ini, dan insyaAllah kalau forum ini mendapat sambutan, kita akan kembangkan lagi dengan wacana-wacana yang lain yang saya fikir tengah banyak bermain di fikiran saya ini. Tajuk itu, tajuk ini, bagaimana kita nak bantu pelajar dan juga pensyarah kita. Untuk apa? Supaya harapan kita, kita dapat buka kotak minda dan menjadikan bahasa Arab ni terkehadapan bersama dengan bidang-bidang lain. Ramai yang mungkin mengatakan bahawa mungkin ada persepsi ataupun pandangan mengatakan bahasa Arab ni agak sedikit terkebelakang, tetapi tidak, saya nak nyatakan tidak sama sekali. Sebenarnya kita mampu walaupun tidak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bidang-bidang lain. Baik, saya kira sebagai mukadimah cukuplah dahulu. Sebelum saya akan memperkenalkan panel-panel sebentar nanti. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Taqiuddin, Eddy Imran, Abdullah Aiman Rushdi, masya-Allah, Abdul Ayub. Mungkin nanti saya akan saring juga beberapa soalan yang kita boleh bincangkan ataupun kita boleh discusskan di hujung rancangan nanti. Baik. Jadi saya kira saya nak perkenalkan dulu panel-panel pensyarah muda pada forum kita pada pagi ini. Yang pertama adalah Ustaz Muhammad Syarizal bin Nasir. Boleh angkat tangan. Kalau boleh nampak di Facebook Live tu ada nampak Muhammad Syarizal Nasir. Beliau adalah pensyarah di Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIZA. Okey. Terengganu, beliau memperoleh ijazah sarjana muda dan sarjana daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan bidang pengkhususan beliau adalah Kesusasteraan Arab dan Sastera Islam. Tengok, kita bukan nak cerita pada, kita ada berbagai bidang kan, ada lughawiyat, linguistik, kita ada, kita nak sentuh juga dari daripada segmen adabiat, bidang adab kesusasteraan, dan juga daripada bidang taklim, daripada segi teaching Arabic as a second language ataupun as a foreign language. Panel kita yang kedua pada pagi ini khas kita jemput daripada
Kelantan. Okey. Tidak lain tidak bukan Ustaz Wan Abdul Aziz bin Wan Daud. Beliau adalah pensyarah bahasa Arab, rangkap ketua unit katanya di unit Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran UC Malaysia Kelantan. Okey. Tak jauh tu, sebelah je dengan Terengganu. So kita kata dengan adanya internet ni kita dapat menghubungkan yang jauh. Kalau kita nak panggil forum face to face, nak kena bayar tiket kan, nak kena bayar TNT dan sebagainya. Tapi Facebook Live ni kita boleh ada secara sinkronis, segera satu tempat, satu masa, tetapi satu platform tapi daripada berlainan daerah, daripada berlainan negeri. Ustaz Wan Abdul Aziz mendapat memperoleh kelulusan sarjana muda dan sarjana bahasa Arab juga dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, selamat datang, ahlan wasahlan Ustaz Wan Abdul Aziz bersama Masyarizal. Okey, dan panel kita yang ketiga adalah Ustaz Muhammad Akashah bin Muhammad Yusof. Beliau adalah pensyarah bahasa Arab di Akademi Pengajian Bahasa UiTM Shah Alam. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda daripada UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan sarjana peringkat master daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Bidang pengkhususan beliau adalah bidang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. Okey, so kita dah kenal panel. Moderator nak kenal tak? Mesti nak kenal juga, betul tak? Okey. Saya secara ringkas Nur Hamimi Zainuddin, pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia. So kalau nak tahu detail, takut nanti overrun, okay, overshadow pula kepada panel yang lain, boleh saja viewer semua type saja drhamimi.com dan boleh melihat sedikit perkongsian dan latar belakang berkenaan dengan diri saya. Baik. So tanpa membuang masa, kita nak pergi kepada soalan yang pertama. Okay, terima kasih Hanis Najwa Syarudin, Ustaz Wan Ali Akbar, ahlan wasahlan. Okay, so dah ada 71 viewers lah. Macam mana panel? Okay, 71 viewers. So insyaAllah selepas ni, sebab tu pun mukadimah, sekejap lagi kita masuk kepada muhtawayat ataupun mushkilah al-bahas, masuk dekat ahdaful bahas, masuk dekat as'ilatul bahas, hududul bahas, fardiyatul bahas dan mustalahatul bahas. InsyaAllah kita akan menambahkan viewers dan juga pandangan-pandangan, insyaAllah. Baik. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Saya nak bertanya dengan panel-panel senario PDP Bahasa Arab di IPT. Sekarang ni kalau kita lihat virus COVID-19 yang melanda negara kita ni, daripada satu sudut pandang, orang-orang daripada bidang perubatan melihat satu aspek. Orang-orang daripada bidang ekonomi melihat satu aspek. Orang-orang pakar-pakar daripada bidang sains melihat ada peluang untuk mereka menghasilkan inovasi. Ada yang menghasilkan PPE, ada yang menghasilkan sanitizer sendiri, ada yang menghasilkan pelitup muka tu menggunakan 3D printer. So banyak sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh tinggalkan kata orang ishamat ataupun tabarru'at, kata orang inovasi ataupun sumbangan daripada aspek pendidikan dan aspek bahasa. Jadi kita lihat senario ni turut berlaku di IPT. Okay, di mana sekarang ni kalau kita lihat pembelajaran yang dulu hanya tertumpu majoritinya di dinding-dinding ataupun brick and mortar, kata orang kampung saya. Okay, tapi sekarang ni dah macam-macam dah, kita ada yang guna online, ada yang guna macam-macam, ada yang guna kaedah post, ada yang guna kaedah call, ada yang guna macam-macam kaedah lah. Kreativiti tu terselah dengan norma baharu ni. So apa pandangan dan juga manifestasi tu, kira pandangan lah, dan juga konotasi pada pandangan ahli panel. Kita mulakan dulu dengan Ustaz Muhammad Syarizal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada
moderator yang kami hormati, Profesor Madya Dr. Nur Hamimi, sahabat-sahabat Ustaz Wan dan juga Ustaz Akashah, serta para penonton yang saya kira terdiri daripada kibar asatizah juga. Saya boleh nampak ada Ustaz Fauzi muda, Ustaz Jamsuri yang semua ni saya kira kita punya tok guru ni. Kerana kami semua, saya nak sebut sikit, kami semua ni persamaannya adalah daripada UIA, walaupun daripada universiti yang berbeza, tapi keempat-empat kami graduate daripada UIA dan malah MRC pun, Mahalah Representative Committee kan. Saya dan Dr. Hamimi, MRC Farouk, Ustaz Wan dan Ustaz Aziz, saya rasa MRC Mahalah Ali. Jadi ramai asatizah yang juga menonton, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Kalau boleh ada juga maklum balas, kebetulan kalau ada saya berkongsi sesuatu yang boleh ke tempat baik. Pergi kepada soalan yang ditujukan tu, saya kira fokus kita adalah merujuk pada perspektif panel-panel lah yang pastinya berbeza, tapi saya nak sebut bahawa pada permulaan ini nak beritahu bahawa bidang bahasa Arab pada hakikatnya tidak jauh berbeza dengan bidang-bidang yang lain, walaupun mungkin dari sudut promosinya bahasa Arab mungkin setengah pandangan orang yang tidak berada dalam bahasa Arab tidak mengetahui apa yang pengkaji penyelidik bahasa Arab ni buat sebelum lagi situasi PKP ataupun disebabkan coronavirus ni, COVID-19 ni. Kalau kita lihat sebenarnya, saya kira pertama yang perlu kita faham adalah pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab di IPT ni kita boleh bagi kepada dua jenis. Yang pertama, pengajaran dan pembelajaran PDP yang melibatkan takhasus, iaitu bidang yang fokus pada bahasa Arab, yang ada program universiti menawarkan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan sebagainya, Dr. Falsafah. Yang kedua, kita tak boleh tinggalkan juga adalah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang merupakan satu bahasa asing, bahasa kedua, yang saya kira ada setengah universiti yang mewajibkan pelajar-pelajarnya melihat kepada orientasi bidang yang mereka ambil, pelajar ambil. Jadi penguasaan bahasa Arab merupakan antara satu benda yang dilihat satu keperluan, macam di UIA contohnya, di USIM, di UNISDA, ada bidang-bidang tertentu yang para pelajarnya mesti mempelajari bahasa Arab. Jadi ada dua cabang dalam PDP bahasa Arab yang saya kira setiap satunya telah bergerak menuju ke hadapan memanfaatkan senario semasa, teknologi yang boleh kita lihat daripada hasil penyelidikan dan penerbitan masing-masing. Ini membuktikan bahawa bidang bahasa Arab di IPT, IPTA khususnya, sentiasa berada pada tahap yang baiklah, boleh saya kata, kerana semua sejajar dengan kalau kita lihat sebelum ni, kita ada dasar e-pembelajaran negara 2.0, yang mana fasa dia ada 3, bermula daripada 2015, dan sebelum itu sebenarnya dasar ini versinya bermula daripada 2011 lagi, yang mana ia menyokong kepada pelan strategi pengajian tinggi negara. Jadi banyak benda yang sebenarnya telah dihasilkan oleh pihak kementerian dan IPT masing-masing, merujuk kepada penambahbaikan resolusi infrastruktur, ada di sana governance, ada jabatan-jabatan tertentu, pusat-pusat tertentu yang membangunkan e-pembelajaran dari sudut pedagoginya, dari sudut e-kandungan yang ada, kita tahu ada kursus terbuka dan sebagainya. Dan melihat kepada semua ini, kalau para pendengar dan juga yang menyaksikan ini boleh Google dan buat carian, bidang masyarakat tak ketinggalan dalam mendepani apa juga dasar yang ditetapkan oleh pihak kementerian pendidikan tinggi sebelum ini lagi. So kalau kita lihat dari sudut dari UNISA contohnya, perkara ini sejak sebelum ini telah kita buat pun, para pesara digalakkan untuk terlibat dalam pertandingan inovasi termasuk bahasa Arab. Banyak juga bila kita sertai, ada di sana penyertaan daripada pihak universiti lain pun, yang mana apabila kita menyertai inovasi, pastinya kalau penyelidik itu daripada UNISA, pastinya anak murid di UNISA pun telah mula menikmati hasil kajian tersebut atau turut serta.
Jadi nak beritahu bahawa bukannya sekadar cara tradisional dalam kelas saja. Banyak dah sebenarnya perkara-perkara ini telah dimulakan sebelum lagi. Jadi saya nampak bahawa adanya PKP ini membuatkan kita sebenarnya bersedia dah. Walaupun tak berapa kemas lagi kerana kita pun tak jangka benda ni. Kalau kita tahu contohnya sekian-sekian hari pula akan berlaku benda ni, mungkin persediaan tu lebih lebih terancang dan lebih tersusun. Walau bagaimanapun, saya yakin semua universiti yang menawarkan PDP Bahasa Arab ni memang telah ada langkah permulaan. Jadi sekarang tinggal nak mengemas saja. Dan sebab itu saya tengok di UNIZA sebagai contoh, para pesyarah waktu PKP yang pertama lagi sebelum dibuka semester secara dalam talian pada bulan ini, mereka dah buat banyak dah. Saya kira bukan saya Niza, di universiti lain mungkin nanti Ustaz Wan dan juga Ustaz Akasha boleh kongsi juga Dr. Hamimi, bagaimana DCI atau detail cost up information tu diperbaiki untuk sesuai dengan situasi situasi PKP ataupun pandemik COVID-19 ini. Maknanya bukan sahaja subjek-subjek yang mungkin nampak lebih praktikal ke, ada terdepan sikit ke dan sebagainya, Bahasa Arab turut serta dalam proses mengemas ini. Maklumat khusus yang akan diajar kepada pelajar ni melibatkan assessment, cara penilaian, cara menyampaikan, method untuk menyampaikan ilmu dan sebagainya. Jadi saya kira para pelajar tak perlu risau tentang perkara ini kerana para pesyarah telah bersedia dalam tempoh 2 bulan lebih ni untuk menangani perkara-perkara ini. Cuma mungkin persoalannya sekarang ni, saya kira sebab benda ni satu benda yang kita tak jangka, memang adalah di sana kekurangan di sana sini. Di pihak pesyarah pun ada, di pihak pelajar pun, kesediaan pelajar pun ada. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perlu bersedia lah untuk menepani situasi ini. Contohnya dengan final exam, peperiksaan akhir yang tak ada secara tertulis, ada ke dalam dewan peperiksaan, ada masa tertentu menjawab. Tapi saya yakin semua pesyarah sedang berusaha untuk menggantikan peperiksaan akhir yang biasa kita jalan ini dengan pendekatan yang sesuai dengan norma baru kita. Jadi dengan kelasnya, dengan assessmentnya, dengan persediaan pesyarahnya, saya kira satu poin yang saya nak sebut adalah Bahasa Arab tidak ketinggalan. Malah Bahasa Arab kalau dapat para pesyarah bergandeng bahu berkongsi seperti mana yang kita cuba buat sekarang ni, berkongsi idea dan sebagainya, saya kira proses untuk mendepani situasi sekarang ni akan lebih lebih lancar, insyaAllah. Dan ditambah pula dengan sokongan pihak universiti, contohnya di UNIZA diberikan allowance untuk pembelian data untuk 2 bulan kepada para pelajar dengan amount RM100 untuk tempoh 2 bulan, dan juga bantuan untuk pinjaman pembelian laptop untuk para pelajar khususnya daripada golongan B40. Jadi dengan nilai RM1,500. Jadi saya kira semua pihak sedang giat untuk mendepani situasi ini, termasuk para pesyarah ataupun pelajar yang berada dalam bidang Bahasa Arab. Saya kira untuk pusing pertama ni itu yang saya dapat kongsikan. Mungkin nanti saya akan dapat kongsikan juga secara praktikalnya, mungkin kekangan-kekangan yang pastinya ada. Tapi macam saya kata, yang saya nak katakan untuk pusingan pertama ni, Bahasa Arab, bidang Bahasa Arab meliputi para pensyarahnya dan juga pelajar bersedia menghadapi situasi sini dengan persiapan yang saya kira memenuhi kehendak ataupun objektif setiap subjek yang ditawarkan tu. Dan saya yakin ketika para pesyarah mengemaskini maklumat kursus untuk sesuaikan dengan pembelajaran dalam talian ni, saya kira objektif pembelajaran, cara untuk buat penilaian, bagaimana untuk engage dengan student, saya kira perkara-perkara ini tidak sama sekali akan dibiarkan atau ditinggalkan. Semuanya akan diambil perhatian sewajarnya bagi memastikan para pelajar dapat apa yang sepatutnya mereka dapat dalam mengikuti kursus yang mereka ambil pada semester ini dan mungkin semester hadapan. Dan kementerian juga telah menyatakan bahawa sehingga akhir tahun ini. Jadi kekangan itu akan ada banyak, mungkin kita akan kongsikan lepas ini.
Cuma saya nak beritahu bahawa Bahasa Arab insyaAllah tidak ketinggalan dalam dalam persiapan ini, dalam mendepani situasi ini. Bukan saja di Indonesia, saya rasa di universiti lain pun. Dan mungkin ada benda-benda lain yang yang para pensyarah ataupun pengkaji boleh kongsikan untuk sama-sama kita gunakan medium seperti ini supaya anak murid dapat melihat bahawa para pensyarah sebenarnya bersedia. Dan juga konsep kerjasama itu saya kira perlu digembleng dengan hebat lagi menerusi platform seperti ini. Mudah-mudahan PDP Bahasa Arab dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Syarizal atas pandangan yang saya kira agak ceria. Kita ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang baru join. Okay. Saya tak dapat sebut nama satu persatu. Ustaz Muhammad Amnan, Umu Arif, Abdul Rahman Ramian. Terima kasih kerana join kita. Saya harap boleh terus sharekan supaya lebih ramai viewers yang boleh join kita. InsyaAllah kita punya forum ni kita bukan nak bersifat populis ataupun populariti, tapi kita nak sebanyak orang boleh, sebanyak mungkin masyarakat boleh ataupun pengamal atau pelajar Bahasa Arab dapat join supaya kita boleh katakan tajuk ini kita nak wacanakan, kita nak bincangkan supaya kita boleh sama-sama mencari solusi. Okey, apa yang saya boleh simpulkan daripada kalam Ustaz Syarizal tadi adalah nahnu musta'idun. Itu dia yang saya, kalau saya boleh simpulkanlah. Baik, kita terus sahaja kepada Ustaz Wahab Abdul Aziz, soalan yang sama juga, apa pandangan Ustaz terhadap isu ataupun perkara yang saya sebutkan tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nurhamimi, moderator pada hari ini, merupakan sifu juga dekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia, kepada teman-teman ahli panel, Ustaz Syarizal. Ustaz Syarizal ni dia Ustaz Anda dulu dan pun tu di Markas Edadi, walaupun dalam masa sekejap dan sempat berkenalan, sempat belajar, dia tu guru juga lah. Dan terima kasih rasa gugup bersama dengan Ibar Lugatul Arabiah dan juga teman seperjuangan Ustaz Akashah daripada UiTM, dan juga Ustaz Akashah merupakan orang kata pelajar PhD pertama, pelajar PhD Bahasa Arab dalam bidang teknologi pertama di UMK. Terima kasih Ustaz Akashah. Pada pagi ini insyaAllah saya bersama-sama dengan rakan-rakan teman-teman untuk berdiskusi berkaitan dengan dalam soalan, menjawab soalan pertama daripada tuan moderator Prof. Madya berkenaan dengan situasi ataupun keadaan di UMK sendiri bila berlakunya PKP ataupun COVID-19 ini. Untuk makluman, kita di UMK ramai yang mungkin tidak tahu dan tidak maklum tentang kewujudan khusus Bahasa Arab. Jadi kami di UMK, kami di bawah mempunyai khusus wajib universiti yang mana di bawah satu jabatan bahasa ketiga. Di bawahnya ada 8 bahasa. Salah satunya bahasa Arab. Kita ada 2, Bahasa Arab 1 dan Bahasa Arab 2. Okay, dan antara bahasa yang menjadi popular untuk pelajar memilih, kerana setiap semester kita menerima lebih kurang 500 hingga 700 pelajar yang berdaftar untuk Bahasa Arab saja. Dan kita mempunyai kepakaran tenaga pengajar seramai 9 orang yang terdiri daripada Doktor, Profesor Madya dan sebagainya. Jadi bila berbalik kepada situasi pembelajaran dalam talian ini, sebenarnya perkara ini sudah lama dibincangkan, pembelajaran dalam talian khususnya Bahasa Arab. Kerana dasar education, Malaysia Education Blueprint sendiri pun dalam lonjakan 9, saya sambung yang Ustaz Ijaz sebut tadi, dalam lonjakan 9 juga menyebut tentang pembelajaran dalam talian. Okay. Daripada situ UMK mengorak langkah daripada awal lagi. UMK mengorak langkah daripada awal dengan bermulanya memperkenalkan pembelajaran teradun, khususnya dalam bidang Bahasa Arab, pembelajaran teradun yang mana menggabungkan di antara pembelajaran di dalam kelas secara face to face dan juga pembelajaran secara dalam talian.
Dan bermula 2019, kita telah bermula dengan daripada pembelajaran 100,000 ataupun blended learning. Kita bermula kepada daripada berbentuk sokongan kepada berubah kepada berbentuk substitute ataupun gantian, yang mana kementerian sendiri telah memperkenalkan kita panggil pembelajaran teradun gantian PTG, dan Bahasa Arab di UMK telah mempraktiskan, telah dipilotkan di UMK sebagai salah satu kursus yang mengimplementkan ataupun melaksanakan PTG ini. Jadi bila berlaku konflik COVID-19, bila mode pembelajaran daripada conventional ditukarkan kepada mode online sepenuhnya, jadi kami kami di dalam khusus pembelajaran Bahasa Arab ini tidak terasa kesan sangat. Saya bukan nak kata hebat tau, tidak terkesan kerana kita telah mengaplikasikannya sebelum ini. Kerana dalam pelaksanaan PTG, pembelajaran teradun gantian, kita memilih mode 60-40. Apa dia 60-40? Iaitu 60% pembelajaran secara konvensional, iaitu pelajar datang dalam kelas, jumpa pensyarah seperti biasa. Dan 40% pelajar belajar sepenuhnya dalam talian, berbantukan kepada pensyarah, sama ada dalam bentuk mubasyarah atau kepada mubasyarah, contoh dalam bentuk segera ataupun tidak segera. Okey. Sebagai contoh, pada semester lepas September, semester September sebelum berlakunya COVID-19 ini, 9 minggu pembelajaran di Bahasa Arab 1 sebagai contohnya apa yang berlaku, kita telah laksanakan dalam bentuk konvensional, dan bakinya 5 minggu lagi kita laksanakan dalam bentuk talian. Jadi dari segi konten, dari segi preparation kita, dari segi pelaksanaan kita dan pelajar, persediaan pelajar pun alhamdulillah, alhamdulillah boleh menerima baik, maknanya tidak ada kejutan sangat. Dan untuk menceritakan kepada ini, situasi Bahasa Arab di UMK ini, pelaksanaan khusus Bahasa Arab sepanjang PKP ini alhamdulillah boleh dilaksanakan dengan baik. Dan dengan adanya, orang kata, kita juga nak sambung yang Ustaz Ijaz sebut tadi tentang Bahasa Arab ni bersedia. Yes, memang kita bersedia. Setiap di UMK ni bersedia, dengan kita juga telah memperkenalkan khusus di UMK. Kita ada khusus, kita dah bangunkan satu MOOC, MOOC Bahasa Arab, Arabic for Elementary. Kerana kita di UMK, kita kata Bahasa Arab peringkat mubtadi'in saja. Ha, kalau kita tengok kepada level safer pun, kalau Ijaz sebut, Ustaz Ijaz sebut tadi, Bahasa Arab ada dua, takhasus dan juga Bahasa Arab khusus wajib. Di UMK kita ada khusus wajib dulu, dan insya Allah bermula 2021 program kita telah diluluskan untuk laksanakan Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Keusahawanan. Saya campaign sikit, okay. Akan bermula pada 2021 insya Allah dengan izin, kalau tak ada arah melintang. Dan kita juga, bagi yang pelajar yang berminat mungkin nak berdaftar ataupun nak mengikuti khusus Bahasa Arab secara dalam talian sepenuhnya, kita ada MOOC Bahasa Arab untuk UMK. Boleh search dalam Open Learning Bahasa Arab for Elementary UBA 2012. It's free to all. Jadi pelajar itu akan menggabungkan, dan dalam konteks ini, dalam konteks kita kata nak mendepani ataupun nak menjadikan Bahasa Arab ini segerak bergerak seiring dengan industrial revolution 4IR ataupun Sarawak Sina'iyah Rabi'ah kan. Kita nak kata nak jadikan Bahasa Arab ini bergerak tak nak kata Bahasa Arab itu belakang. Ya, memang tidak. Kerana Bahasa Arab sudah bergerak seiring. Seperti mana banyak adawat al-web ataupun web tools yang boleh membantu. Dan saya percaya kita di Bahasa Arab, pelajar Bahasa Arab di peringkat IPTAC, kita bukan minoriti. Kerana saya percaya seluruh universiti awam ataupun kolej swasta, kerana saya dulu sebelum ini saya mengajar di kolej swasta, menawarkan kursus-kursus Bahasa Arab sebagai sama ada subjek wajib ataupun subjek pilihan, mengikut aurat masing-masing. Sebagai contoh, saya pernah mengajar Bahasa Arab untuk program diploma pelancongan, yang mana mereka mendaftarkan ataupun mewajibkan pelajar belajar Bahasa Arab li aurat siyahah. Itu yang wujudnya e-siyahah. Daripada situ asal dia wujudnya e-siyahah yang boleh membantu. Itulah kita kata inovasi yang kita nak menggerakkan ataupun kita nak mengiringkan Bahasa Arab ini kepada industrial revolution IR 4.0 yang orang kata sedang
hangat diperkatakan pada hari ini. Jadi saya sangat bersetuju dengan pandangan moderator mengatakan bahasa Arab ini boleh bergerak seiring, bukan kata terbelakang. Namun ada kekangan-kekangan sebagai ada kekangan. Tapi banyak inovasi-inovasi yang telah dijalankan, banyak kajian-kajian yang telah dijalankan, research. This is the right time. Al-an, inilah masa yang sebenar, inilah masa yang sesuai. Sebenarnya ada hikmah PKP ini, ada hikmah di sebaliknya. Kerana di sinilah kita boleh nak, orang kata tatbik, apa sahaja inovasi-inovasi yang kita dah buat, apa sahaja research-research yang kita dah jalankan. Sebagai contoh, banyak inovasi yang bermula, saya nak takrif sikit, Prof, yang bermula dengan daripada sifu kita, Profesor Demadia Dr. Sabri, yang bermulakan tentang teknologi pembelajaran bahasa Arab ini, Dr. Hamimi dan rakan-rakan sifu-sifu sini-sini yang telah lama bangunkan. Dan bermula dengan program Easy Arabic daripada UNIZA, ECIAHAH daripada UMK, dan juga lepas ini akan datang banyak lagi sebagai contoh digital game based learning. Dah ada orang tengah buat sekarang ni. Jadi this is the right time untuk kita tatbik. Cuma bila masa kita nak kata program bahasa Arab ini susah untuk dijalankan, kerana kita perlu pada language drill kan, nak proses drilling bahasa. Sebagai contoh, kami di yang mengajar proficiency ini, ya, kami menekankan kepada empat maharat utama, betul. Tapi bagaimana untuk kita integratekan dengan teknologi-teknologi yang ada, ataupun web tools, ataupun tatbikat hatifiyah, mobile apps yang ada banyak dah hari ini. Bagaimana kita untuk integratekan di antara tatbikat-tatbikat ini dan juga al-baramish al-hasubiyah, orang kata program-program komputer yang telah ready. Kerana kita bidang bahasa Arab ini mungkin kita tidak sampai ke level membangunkannya sendiri, tetapi kita menjadi end user, yang mana kita boleh membangunkan, kita boleh menggunakan ataupun mengaplikasikan teknologi-teknologi yang ada untuk kita integratekan dalam PDP bahasa Arab, yang mana saya rasa kita tidak terkebelakang. Kan, kalau kita dihimpunkan program-program hasubiyah, baramish hasubiyah ataupun tatbikat hatifiyah yang ada dalam yang dibangunkan seperti augmented reality, kan. Saya nak kredit sikit kepada Ustazah daripada UiTM, tak silap saya kan, yang telah membangunkan riset tentang augmented reality dalam bahasa Arab. Itu satu perkara yang mungkin ramai tidak tahu, tetapi itu satu inovasi yang mana para pelajar boleh guna, walaupun pelajar berada di jauhan daripada guru, kan. Bagaimana nak inovasi, itulah saya nak tekankan, inilah masa yang sesuai, hikmah kepada kita untuk mengaplikasikan atau menggunakan. Kalau sebelum ini research kita hanya tinggal research, inovasi-inovasi kita hanya tinggal inovasi, sebab lepas habis inovasi dapat medal, dapat CJ, inovasi itu terkubur, kan. Namun tak ada orang kata tak ada penambahbaikan, tak ada pengguna, tak ada feedback pengguna, sejauh mana penerimaan. Jadi dalam tempoh masa ini, dan kami juga di UMK, alhamdulillah dengan pelaksanaan learning management system UMK, kita orang kata tidak terkesan sangat, kerana para pelajar itu sendiri pun dah terbiasa, sebab 5 minggu sebelum ni dah praktis. Sebelum lepas 5 minggu dah praktis secara online, full online, sama ada secara segera maupun tidak segera, sama ada menggunakan learning management system UMK ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi seperti MOOC, seperti barang hasubiyah ataupun mobile apps. Dan di situ banyak kita boleh membantu pelajar. Pelajar juga boleh mempraktiskan. Kalau sebelum ni kita sebut tentang student learning time ataupun independent learning pelajar, pelajar hanya belajar sendiri, merujuk sendiri tanpa ada guidance daripada pensyarah, kerana belajar-belajar di rumah. Tapi bila berlakunya ada perkembangan teknologi ini, kita boleh membantu pelajar. Selain daripada luar daripada kelas, kita boleh membantu pelajar dan kita boleh kontrol pelajar, kan. Kita boleh bagi tahu apa dia perlu buat, dan kita boleh tengok sejauh mana dia punya prestasi dia, perkembangan diri dia, terutama dalam bidang proficiency untuk bahasa Arab lah. Jadi saya rasa itu saja sekadar permulaan saya tentang pandangan kami di UMK. Pandangan kami di UMK dan persediaan apa yang telah kami laksanakan
dan alhamdulillah pada minggu ini masuk yang ke minggu ke-11 kita melaksanakan secara full online. Minggu kelima kita masukkan, kita dah laksanakan full online dan kita berbaki lagi lebih kurang dalam 3 minggu untuk kita habiskan semester ini. Orang kata dalam semester COVID-19 lah, special, dan itu antara apa yang semua alami. Jadi saya rasa itu saja dulu setakat ini untuk permulaan. Jadi saya serah balik kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Syukran. Jazakallah khairan Ustaz Wan Abdul Aziz atas pandangan beliau. Tahniah kepada UMK kerana berjaya mewujudkan program baru, Barnabas Jadid, fi marhala bakalarius, dalam program bachelor. Bukan senang sebenarnya. Saya lihat kalau di peringkat master dan PhD pun ada kesukaran, apatah lagi kita nak wujudkan program baru di peringkat sarjana muda. Rata-rata pensyarah di universiti tahu betapa sukarnya kita nak melepasi tapisan-tapisan sama ada di peringkat universiti ataupun di peringkat atasan. Namun UMNK berjaya membuktikan bahawa semua itu kita mampu harunginya bersama. Okey, saya cakap tadi. Sejak saya nak sebut sikit je. Sebab saya waktu ruangan saya tadi, saya sebut juga tentang ijazah sarjana muda bahasa Arab, pengajar bahasa Arab di UNIZA. Ustaz Wan dia sebut tentang dia sort of promotion lah, dia punya ijazah sarjana muda dan keusahawanan. Sebenarnya USIM dia jago kerana ijazah sarjana muda dia bukan satu. Jadi mungkin nanti Dr. Khamimi jangan lupa untuk kongsikan juga, kerana kalau tak ruangan ni untuk UITM, UNIZA dan juga UMK ya. Terima kasih. Okey, baik. Okey, cadangan yang baik tu insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada viewer yang baru, yang baru masuk, Ustaz Hairul Hakimi, Ustazah Nila Nurlima, rakan daripada Indonesia. Mohon kongsi ya Bu di Indonesia pada teman-teman, rakan-rakan keluarga besar kita di Indonesia. Ustaz Fakrul Ajrami, kita mohon supaya boleh share, supaya ramai lagi boleh join kita. Apa yang saya boleh simpulkan tadi daripada kalam Ustaz Abdul Aziz adalah, kalau Ustaz Ijah kata kita bersedia, nahnu musta'idun, tapi Ustaz Wan Abdul Aziz menambah lagi, kita bukan setakat bersedia, namun kita katakan kita ni seiring dah lagi. Okey, maksudnya kita bukannya tertumpu kepada nazari sahaja, tetapi kita dah lama juga seiring daripada segi tatbiki itu. Okey, dan dalam satu bengkel di Universiti Melaya, tak silap saya, pada tahun lalu, saya ada memberikan satu senario. Saya katakan, kalaulah universiti, sesebuah universiti itu, katakan wal-iyazubillah lah, terbakar. Okey, ataupun fakulti terbakar, wal-iyazubillah. Adakah teaching and learning still boleh terjadi? Soalan itu membuatkan peserta-peserta bengkel pada hari itu tergamam dan tak tahu apa nak jawab. Ada yang kata tak boleh kot, ada yang kata boleh tetapi mungkin sukar kot. Jadi situasi itu saya boleh samakan, saya boleh kiaskan sebenarnya dengan apa yang berlaku pada tempoh PKP. Walaupun universiti waliyazubillah tidak terbakar, tetapi kita tidak mampu untuk mendekati universiti yang kita sayangi, kampus yang kita cintai itu. So situasinya lebih kurang sama, dan kita telah buktikan bahawa teaching and learning tetap boleh berlaku. Pengajaran dan pengajaran, pembelajaran dan pengajaran tetap boleh berlaku dengan struktur dan juga perancangan yang teliti. Okey. Baik, seterusnya kita beralih kepada panel yang ketiga. Saya biasa suka jadi panel yang ketiga sebab saya boleh just cakap saya setuju dengan panel pertama, saya setuju dengan panel kedua, so just tambah je. Tapi saya yakin Ustaz Muhammad Akashah yang saya kenali bukanlah orang yang sebegitu, dan beliau mempunyai pandangan dan juga sisi pandang beliau tersendiri. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Tuan Moderator Prof. Madia Dr. Nur Hamimi, sifu saya, guru, mentor dan saya punya idola. Baik, seterusnya ahli panel, dua orang ahli panel kita yang tidak asing lagi, Ustaz Wan daripada UMK dan juga Ustaz Syahriza daripada UNIZA, juga saya punya sifu. Jadi dalam pembelajaran ni macam tu je lah. Jadi kita perlu ada mentor ataupun sifu untuk kita ikut,
supaya kita dapat berkembang mengikut track yang terbaik. Baik, berbalik kepada isu senario PDP Bahasa Arab yang kita katakan sekarang ini dalam dalam situasi pandemik COVID-19 ataupun dalam norma baharu untuk kita sesuaikan dalam situasi semasa. Sebentar tadi dengan Ustaz Wan, Ustaz Syahrizal, malah dengan Ustaz Prof. Madya Dr. Nur Hamimi pun telah membuat sharing ataupun menceritakan persediaan di peringkat universiti sendiri sebelum kita menghadapi, mendepani COVID-19 ini sekalipun. Jadi kita katakan sebagai al-isti'dadat al-musbaqah yang dilakukan di peringkat universiti. Jadi untuk kelainannya saya tak pergi ke arah situ. Saya menceritakan buku. Keadaan terus kepada norma baharu kita dalam COVID-19 sebab saya sendiri atas kapasiti walaupun pensyarah muda tetapi agak terlalu baharu di dalam bidang akademik sebab sebelumnya saya daripada bidang yang lain. Maksud saya bukan bidang pembelajaran, bidang pelajar tetapi maksudnya dari segi bidang kerja itu agak berbeza nature-nya berbanding sekarang. Baik, berbalik kepada senario. Okay. Sudah tentunya COVID-19 ataupun pandemik sekarang ini mendesak kita untuk kita switch to a very total different mode of teaching and learning. Maksudnya sudah tentu akan wujud reaksi sama ada daripada pensyarah sendiri maupun pelajar dalam menyesuaikan diri dalam mengadaptasi keadaan dan situasi semasa menggunakan pelbagai platform, menggunakan pelbagai kaedah untuk disesuaikan pada situasi semasa. Dan sebelum saya pergi dengan lebih khusus bagi UiTM sendiri, bagaimana UiTM yang juga sebenarnya mempunyai dua mode untuk bahasa Arab, iaitu di peringkat degree, iaitu bukan dua mode lah. Yang firstnya adalah, yang pertamanya adalah sebagai kursus wajib, subjek wajib bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa ketiga. Dan yang pertamanya adalah mereka di program bahasa Arab sendiri, iaitu bahasa Arab komunikasi dan profesional. Jadi salah satu agrak khasah juga di situ. Jadi kita nak lihat bagaimana selepas ini UiTM bagaimana mereka mendepani, bagaimana UiTM sendiri mendepani aspek PDP Bahasa Arab ini. Sebelum itu kita harus faham bahawa saya terus pergi kepada aspek e-learning sikit. PDP Bahasa Arab secara atas talian ataupun kita juga gunakan e-learning. Kita faham bahawa sebelum ini e-learning ini adalah digunakan sebagai tidak lain, majoritinya menggunakannya sebagai bahan bantu mengajar ataupun sebagai salah satu bahan tambahan added value kepada kaedah pengajaran semasa di dalam kelas face to face. Jadi e-learning itu sebagai kita panggil sebagai penambah ataupun sebagai mungkin wacana yang agak utama di dalam sebagai salah satu platform yang agak utama di dalam PDP, tetapi tidak seperti sekarang. Kini e-learning itu sendiri ataupun pembelajaran PDP Bahasa Arab itu secara khususnya di atas talian dan sebagainya ini digunakan dalam keadaan yang menyeluruh. Yang dahulunya kita guna mungkin dalam situasi dalam keadaan yang bukan menyeluruh untuk satu proses yang panjang dan proses yang meliputi aspek PDP daripada A sampai Z, tetapi kini kita harus menggunakan e-learning ataupun platform yang seperti ini untuk kita selesaikan, untuk kita capai kepada objektif PDP Bahasa Arab yang kita inginkan. Itu harus kita faham. Baik, berbalik untuk senario yang berlaku ataupun bagaimana saya melihat perkembangan di UiTM sendiri, saya bagi personally ataupun saya secara individu, saya melihat sebagaimana panel yang lain juga tadi melihat perkembangan yang positif. Ini tidak lain tidak bukan sebab kita ada persediaan-persediaan melalui inovasi, melalui kursus-kursus latihan-latihan kepada pelajar untuk membiasakan diri juga dengan e-learning. Tapi kali ini mode e-learning itu diaktifkan untuk keseluruhan subjek dan juga kursus.
dan untuk satu tempoh yang sangat panjang. Jadi untuk kita katakan terkejut ataupun tidak, saya secara realitinya saya melihat terkejut itu ada dari aspek yang saya katakan tadi, di peringkat awal arahan PKP ataupun di peringkat awal COVID-19 ini, tidak ada seorang pun daripada kita yang dapat mengesahkan ataupun yakin bahawa situasi ini akan berpanjangan sebegini panjang sehingga akan dilaksanakan sehingga hujung tahun 31 Disember, kecuali bagi beberapa kursus yang memerlukan praktikal yang perlu ke universiti. Jadi situasi ini, tapi keadaan kejutan ini kita ambil sebagai satu kejutan yang positif. Bagaimana kita menggunakan ruang yang kita katakan agak sempit. Sempit di mana kita tidak dapat menggunakan ruang ini seperti mana sebelum ini, yang kita agak bebas secara face to face untuk kita tambah baik dengan pelbagai cara. Kita nampak ruang agak sempit, tetapi di dalam ruang yang sempit ini kita wujudkan peluang supaya dengan itu kita dapat menggerakkan PDP kita, PDP Bahasa Arab itu sendiri dapat ditambah baik dan berjalan seperti biasa, dan memastikan kualiti itu ada, dan pelajar merasakan kepuasan, sedikit sebanyak merasakan kepuasan dengan apa yang kita sajikan kepada mereka, insyaAllah. Baik, seterusnya dari segi perkembangan di UiTM, saya boleh bahagikan kepada tiga fasa. Okay, sebagaimana PKP juga ada fasa, jadi untuk PDP Bahasa Arab di universiti, khususnya di UiTM sendiri, saya lihat, saya pecahkan kepada tiga fasa, iaitu pertamanya saya boleh katakan sebagai fasa percubaan. Di peringkat awal pelaksanaan PKP secara e-learning ataupun online ini, saya lihat di peringkat percubaan, pensyarah-pensyarah cuba untuk menggunakan platform-platform yang pelbagai untuk menyesuaikan platform tersebut dengan nature subject dan juga kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan subjek mereka masing-masing. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana pensyarah berubah daripada satu platform ke platform yang lain untuk mereka menyesuaikan keadaan di situ. Dan bagi UiTM sendiri, platform untuk dipilih itu agak bebas. Jadi pensyarah dan pelajar sendiri bebas untuk menggunakan sebarang platform yang dirasakan sesuai bagi subjek-subjek tersebut. Baik. Di samping kita melihat dari aspek platform yang dibangunkan dan sebagainya, kita tidak menafikan aspek, walaupun minoriti ya, aspek mereka yang mempunyai masalah teknikal seperti capaian internet dan sebagainya. Jadi pihak UiTM sendiri mengadakan beberapa soal sidik untuk melihat tahap permasalahan pelajar dan juga menilai apa platform yang dirasakan lebih dekat untuk pelajar gunakan. Jadi daripada dapatan tersebut, untuk ini melibatkan 7,000 lebih pelajar UiTM di seluruh Malaysia yang belajar Bahasa Arab, yang mengambil kursus Bahasa Arab sebagai bahasa ketiga, bukan di peringkat program ni. Di peringkat bahasa ketiga kerana bilangan dan jumlahnya agak besar. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa pelajar kebanyakan yang memilih ke arah untuk menggunakan platform yang disediakan oleh universiti sendiri, seperti mana portal e-learning yang dibangunkan oleh universiti sendiri. Seperti di UiTM kita ada iLearn ataupun UFuture. Jadi saya percaya di universiti lain juga, seperti di UMK, UNIZA mempunyai portal e-learning yang tersendiri. Seperti di UMK sendiri, even ada MOOC, MOOC, Massive Open Online Course di peringkat elementary. Jadi pelbagai platform yang dibangunkan, walaupun itu yang dicadangkan oleh pelajar yang supaya melihat platform yang lebih dekat kepada mereka, tetapi di peringkat pelaksanaan, ini saya katakan Bahasa Arab sebagai bahasa ketiga, di peringkat pelaksanaan di dalam pensyarah sendiri, ketetapan ataupun pelaksanaan itu lebih kepada meraihkan mereka yang maksudnya di sini pensyarah mengambil jalan tengah untuk meraihkan juga mereka yang punya masalah seperti data, seperti mana kita faham bahawa pelajar juga ada masalah dalam, sebab bukan satu sahaja subjek, jadi pelajar juga ada subjek-subjek yang lain. Jadi untuk meraihkan juga keadaan data pelajar dan juga untuk melihat dari aspek
akses basic data itu sendiri seperti yang saya katakan tadi. Jadi antara yang lain digunakan adalah digunakan platform yang agak terbuka seperti WhatsApp group dan juga Telegram. Itu sebagai platform. Tetapi untuk video digunakan untuk bahan sendiri, untuk pembangunan bahan digunakan screencast O-Matic sebagai contoh, dan juga platform-platform yang lain untuk penilaian seperti Quizzes dan juga Island tadi di peringkat universiti untuk e-penilaian, e-assessment. Baik, fasa itu fasa yang pertama saya melihat sebagai fasa percubaan. Fasa yang kedua saya melihat sebagai fasa penyesuaian. Sebagaimana tadi, apabila telah dipilih atau ditetapkan platform yang telah dipilih di peringkat pensyarah dan juga pelajar, mereka telah bersetuju, jadi mereka menyesuaikan dalam satu tempoh. Ini kenapa saya menyatakan seperti ini, sebab apabila kita telah lama, mungkin setengah pensyarah tidak memilih sebelum ini, di peringkat sebelum ini mungkin menggunakan secara face-to-face, secara 100%. Jadi faktor penyesuaian ini saya letakkan di fasa kedua untuk melihat secara total, secara keseluruhan bagaimana wujud penerimaan di peringkat pensyarah itu sendiri dan juga pelajar. Jadi mereka menyesuaikan dengan platform yang telah dipilih di peringkat sebelumnya dan mereka meneruskan. Dan fasa yang ketiga adalah fasa pengukuhan. Fasa pengukuhan ini adalah fasa yang tidak akan berakhir, maksudnya dia akan berlangsung sehingga akhir. Fasa pengukuhan di mana ditambah baik apabila pensyarah yang sebelum ini sama ada yang mempunyai pengalaman ataupun tidak dengan e-learning, mereka telah sesuai dengan platform-platform tertentu yang telah digunakan sepanjang tempoh pembelajaran. Jadi fasa pengukuhan ini adalah fasa untuk ditambah baik. Jadi ada platform-platform lain yang ditambah baik seperti menggunakan Quizlet yang seperti saya katakan tadi, penilaian itu ditambah dan dipelbagaikan penggunaannya supaya pelajar ini kita tidak boleh bagi secara one shot ataupun bahan kepada pelajar tidak sebagai satu hala. Jadi pelajar hanya membaca dan mendengar video pensyarah, tetapi kita tidak dapat menilai kefahaman mereka. Jadi kita perbanyakkan. Jika sebelum ini kita menggunakan sekali ataupun dua kali sekadar untuk pengalaman pelajar dalam e-penilaian menggunakan platform seperti Quizzes ataupun Kahoot dan sebagainya, kali ini kita pertingkatkan bagi meningkatkan latihan dan kebersediaan pelajar terhadap bahan pembelajaran tersebut. Baik, itu saya rasakan sedikit sebanyak yang senario yang saya lihat yang berlaku. Sebab saya masih baru di UiTM juga. Tetapi pengalaman yang baru ini terus memberi saya satu pengalaman yang agak besar di dalam kita mendepani norma baru COVID-19, dalam mendepani norma baru dalam situasi pandemik COVID-19. Baik, itu saja.